kita mulai. Tapi mulai dalam artian kayak cikung ini ya. Masang. Rapat itu, kami rapat, kemudian tangan ketiga, dan dengan kepala dari depan ke atas ke belakang. Depan, atas, belakang. Jadi seperti lehernya dimajuin. Depan, atas, belakang. Kemudiannya dua kali enam ya. Sekarang dari belakang ke depan. Balikan yang tadi ya. Sekarang ke samping, bikin lingkaran dengan dagu ke samping, yang kanan, ke kanan, dua, bikin dagu, tiga, empat. Satu, tiga, empat, lima, enam, balik, sekarang arah balik, depan, kiri, satu, kanan, jangan noleh ya, nggak usah noleh, tapi dua. Ininya aja, dagunya aja yang putar seperti kita bikin huruf O. Dua. Dagunya kita bikin huruf O. Tiga. Jadi semua syaraf-syaraf di sini dilonggarin. Empat. Syaraf-syaraf leher. Biasa kita main lima. Putar, main handphone, itu dilonggarin. Enam. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Oke, sekarang udah balikan ya tadi ya. Ya, udah. Sekarang tangan diputar. Pundak. Pundaknya. Pundak. Belakang. Dua. Tiga. Terus balikannya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, berapa kali enam ya? Satu, berapa kali enam? Dua, tiga, empat, lima, enam, berapa? Oke, sekarang tutup rapat jadinya lagi.
naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, terus naik turun, naik turun. Tiga, empat, lima, enam, satu, tiga, empat, lima, enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sekarang buka kaki ke kanan ke kiri. Naik turun, pedangnya harus begini ya. Pedangnya naik tuh, naik turun. Tidak belakang dia naik. Pikannya jangan. Kan tetap hanya lurus, hanya pindah ke dalam. Ini ada yang tangan bapak. Tiga. Tiga, tapi ini yang lemas. Enam, oke. Sekarang tangannya diputar ke belakang. Satu, tiga, satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sekarang ke depan, satu, tiga, pelan-pelan ya, di belakang jangan dilupakan, tampilan turunnya. Satu, dua, tiga, empat, pelan-pelan. Satu, dua kali lagi. Satu, kali lagi, satu, dua, tiga, empat. Kurangan itu enam kali. Iya, biasanya enam kali dua. Dua. Kalau mau panjang lagi. Sekarang kaki kanan ke depan sedikit. Ke depan sedikit. Kalau yang mudah mah lurus aja apa? Tangan di atas satu pinggir. Dua ke kanan ya. Tiga, empat, lima, enam, satu, tarik terus ya, tiga, empat, lima, namanya terus, enam, kali lagi jawab, dua, tiga, oke, kaki kiri di depan sekarang. Kaki kiri agak di depan supaya seimbang ya, supaya tidak jatuh. Ya, mulai. Satu, empat, lima, satu, dua, terus tiga, sekali putaran lagi. Lima, enam, lagi sekali. Sekarang pukul bagian belakang sini ya. Yang agak
agak masuk ke dalam, bukan di pantat, bukan di bawah, tapi yang di tengah sini, yang garis celana biasanya itu. Oke, sekarang kita buka kaki, tangan di depan, kemudian seperti orang mau PO, seperti orang mau PO, kakinya di depan. Kalau sakit sedikit aja, terlalu banyak. Jadi supaya tidak berat, dengkulnya seperti ada yang narikin ke atas. Terus, sekali lagi. Oke, sekarang kaki ditutup rapat. Ambil cium. Ambil cincin, ambil cium. Kakinya jinjit, seolah ambil yang tinggi sekali. Tangannya naik ke atas, ambil jinjit. Ini jinjit ini bagus juga buat kaki dan badan juga. Ya, terus satu kali lagi. Satu kali lagi. Oke. Tangan ke depan, pukul bagian bawah perut. Cara selangkangan ini ya, ini banyak penyuruh besar. Di era sini ya, penyuruh besar. Biar lancar. Terus. Jarinya masukin satu-satu dari kelingking. Sambil tarik. Buang nafas, tarik nafas. Buang nafas, tarik nafas. Buang nafas, tarik nafas. Buang nafas. Caranya ya jangan lupa perhatiin satu-satu. Empat. Seringkali kan tangan jari-jari itu kan. Lima. Jadi ini lancar jarinya. Cincin.
tiga, jari dari kelingking, bunga, empat, lima, terus, enam, sekali lagi, satu, dua, tiga, ada balance ya kalau nah. Oke, pukul-pukul dada sekali. Ping-pong badannya kencang. Pukul-pukul dada jadi yang ada benjolan-benjolan di payudara. Ada benjolan di payudara bisa dihilangkan. Oke, sekarang tangan kembali dibulatin. Kalau di tai chi ya selalu begini, isi udara, isi chi ya di sini ya, bayangin isi chi. Terus kemudian pukul di bawah pusat dan di belakang tulang 4 and 5. Lombar 4 and 5. 1, 2, 3, 4. Dan pencernaannya lancar, yang belum bisa BAB siapa tadi pagi? Belum bawa ya. Balik terus. Ya, usus yang punya masalah usus terus sambil berdoa ya, diginiin sambil berdoa. Oke, sekarang kembali hanya isi chi, terus taruh di ginjal, tekan di ginjal. Satu, dua, tiga, empat, lima, isi ginjalnya dengan chi, enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Sekarang kaki rapat, tutup tangan dikepalkan di belakang, tarik ke bawah. Satu, tarik ke bawah. Jangan tapi urusan kepalanya harus naik ke atas. Ya, bagus. Tarik, turun. Ya. Ya, tarik ke atas. Bagus. Oke, sekarang tangan di atas, tarik seperti ada yang narik tangan kita ke atas. Satu, enggak usah cincet, jangan cincet. Satu, tarik ke atas. Dua, sambil lepas nafas dan tarik nafas ya. Tiga, empat,
5. Ya, tangannya lurus ke atas sampai kena kuping. Sampai menyentuh kuping. Terus, tarik terus. Merasa stretching ya. Merasa stretching. Oke. Sekarang tarik ke atas. Terus begitu kita kembali lagi kepala lagi satu kita di maju depan jangan mulai ke kanan kiri ya ke depan aja. Sekarang arah balik. Datang ke atas. Ke depan. Datang ke atas. Tunggu. Kali lagi, terus kemudian seperti lonceng, bangunnya kanan kiri, depan aja. Ini kayaknya nggak apa-apa. Muka tetap ke depan. Muka tetap ke depan, pandangan tetap ke depan. Oke. Sekarang tangan direntangkan ke samping. Kita naikkan, turun, naik. Turun, naik. Bahunya ya. Bahunya naik, turun. Ini ngikutin aja. Ini lemesin. Ini lemesin. Bukan ikutin. Bukan naik turun, naik turun. Jadi bukan diputar, tapi naik turun, naik turun. Terus naik turun, naik turun. Oke. Sekarang tangan di atas dan putar pinggang. Putar pinggang. Kaki rapat. Kakinya rapat, putar pinggang. Terus arah balik. Sudah. Sekarang tunduk ke bawah. Kalau bisa cium lutut bagus. Kalau nggak, cium sepisanya saja, pelan-pelan.
Kalau bisa sih bagus. Kalau nggak bisa pelan-pelan aja, yang penting pelan-pelan karena itu tarik semua. Kanan, kiri, kiri. Terus sekali lagi terus oke sekarang naik tangan di pinggang buka kakinya putar ke kiri. Buat lingkaran putar ke kiri. Satu, dua, tiga, empat. Ini yang lebih bawah. Jadi bikin lingkaran yang besar sekali. Tapi jangan pakai tenaga. Dua, jangan tiga. Pakai tenaga. Tapi putar yang penting. Intinya kalau olahraga ini nggak boleh ngotot, nggak boleh pakai tenaga. Dua, tiga, empat. 6 balik arah 1 sekarang ke kanan 2 sendi-sendi yang di sini kerasa ya kayak 4 5 sendinya dikerasa 6 1 2 3 4 5 6 dah. Oke, sekarang maju. Satu, dua, tiga, empat, tapi sedikit pendek, tidak terlalu tiga, empat, lima, enam, sekali lagi ya. Satu, ya. Dua, dan atas. Tiga, empat, lima, enam, sudah. Empat, pinggang. Bukan, buat ini. Buat apa? Prostat. Kalau cewek buat itu. Oke, sekarang muter. Pinggulnya diputer. Twister. Ya. Yeah. Bukan atasnya ya yang ini pinggul bukan atasnya tapi di atas tetap pinggulnya saja iya 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 atas jangan gini pinggangnya yang jadi kayak robot kayak robot jalan depan kepala dari depan iya bukan naik bukan ke kanan ke kiri tapi putar kayak ini biar langsing biar jadi biola pak kayak biola pak oke sekarang ke depan ke belakang ke depan ke belakang tuh tangannya lurus di bawah tiga waktu ke depan tangannya turun ini belakang ya ayunkan sambil ininya dua tiga terus lima enam terus satu dua tiga empat lima enam satu dah. Sekarang jinjit lagi turun yang ke bawah. Ini yang ada darah tinggi. Ada darah tinggi di turunin. Tapi benar sih, ini saya waktu memeriksa darah. Jangan ini olahraga ini dulu sebelum saya periksa. Langsung darahnya normal. Harus tiap hari. Dan ini yang paling bagus untuk normalin darah. Oke.
Sekarang seperti biasa. Ayo. Injek sendal. Yang kesel sama siapa? Sebelah kiri. Terus. Oke, sekarang kaki buka. Lingkaran. Ya, pegang bola. Pinggangnya tiga. Kaki buka ya. Kaki buka berapa? Lima. Kalau balik, akan balik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya, sudah, oke, ya, oke ya, jalan kayak ombak gitu ya, kan kayak tiga. Bukan ini ya, bukan tangan yang atas dinaikin, tapi bahunya. Yang bawah ikutin aja. Satu. Yang tangan di bawah itu tidak bergerak, ikutin. Tiga. Jadi buat lingkaran dari bahu. Empat. Ya, ke belakang. Lima. Ya, buat lingkaran betul. Empat. Satu. Bagus. Keras. Tiga. Pegel ya. Rasanya simpel, tapi pegel. Lima. Enam. Oke. Anti-aging. Diputar-putar aja tangannya begini, jadi ini yang dipukulkan. Kak, lapaknya pukulkan yang di samping sini. Sifat-sifat ini. Terus yang di sebelah sini. Berkat, berkat. Berkat, ya. Pas ini. Pas ini. Oke. Doktrin apa gitu? Ini benteng pertahanan gitu. Iya, benteng pertahanan. Ini udah kena kanker, kayak bentengnya udah dikuasai. Kalau tidak sakit, makanya ini pertahanan. Sampai ini kena, ini benteng pertahanan, kayak nggak dikuasai. Terus, gosok
uban hilang. Sisir, uban hilang, rambut subur. Sisir, kasih ciri rambut. Subur-subur, tebal. Tidak ada botaknya. Sekarang jarinya di ketok-ketok ke kepala. Pikiran sehat, otak sehat. Tarik nafas, lepas nafas, masih terus ya. Oke, terus sekarang ke telinga. Gosok-gosok. Gosok di telinga. Ini telinga ini banyak syaraf. Syaraf supaya gak nafsu makan juga ada di sini. Keseimbangan. Tarik-tarik di pinggir di bawah sini. Lurus jarinya, oke, banyak syarat yang menuju otak di sini, syarat yang menuju otak. Distimulasi. Ke kanan dan ke kiri ya. Lidahnya membuat membersihkan dari dalam gigi, membuat lingkaran. Ini juga anti stroke nih. Balik arah. Terus lidahnya balik arah. Oke. Sekarang taruh tangan di kuping, lepas. Untuk pendengaran. Terus terima kasih Bu Vivi. Hari ini ada coach baru. Iya.